Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Wisus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasi ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan hari ini Ayu Ting Ting sedang berbincang manja bersama Maeso Ima Wongak katanya. Seperti yang kita tahu bahwa Maeso Ima adalah salah satu artis dangdut ternama di Indonesia yang tak diragukan lagi. Banyak kontestan-kontestan jebolan dari Soimah yang mendunia, salah satunya Lesti Kejora dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Kira-kira pembicaraan apa sih yang diperbincangkan Maeso Soimah dan juga Ayu Ting Ting? Yang penasaran pastinya akan mimin sajikan nih selebihnya untuk sahabat semua di rumah. Ada kabar dari Maeso Soimah, di sini juga ada Ayu Ting Ting nih yang sedang main TikTok bersama 5 orang pria tampan bermain TikTok di acara Brodies TV. Wow, dari lihat Brobos mer TikTok lagi ini tahun 2022. Setelah sekian purnama op karena libur ya teh, Ayu Ting Ting our support Ayu Ting Ting. Kompakan dan juga kelihayan Ayu Ting Ting bermain TikTok sudah tidak diragukan lagi, buktinya saja di sini Ayu Ting Ting mampu mengikuti gerakan kelima pria tersebut yang memang sudah jago dan lihai dalam berdance. Dan informasi selanjutnya juga di sini ada Bilqis Humairah Rajak yang berani banget sama ketinggian. Beda jauh dengan sang ibu yang penakut, takut dengan binatang dan juga takut dengan ketinggian. Namun di sini Bilqis mampu menghilangkan rasa takutnya walaupun masih dalam usia yang sangat dini. Sehat selalu untuk Bilqis Humairah Rajak, semoga sekolahnya selalu dilancarkan, amin ya robbal alamin. Semua inilah informasi mengenai Ayu Ting Ting hari ini bersama keluarga dan juga Umi tercintanya. Semoga ini bisa mengobat rasa kangen sahabat terhadap Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan menyaksikan sang adik pergi ke pelaminan. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang mengukur baju kebayanya yang akan digunakan nanti pada saat resepsi pernikahan Syifa dan juga Nanda. Terima kasih Rika Wirjas yang selalu setia memberikan Ayu Ting Ting kenyamanan dalam berbusana kebaya. Dan kita akan tunggu aksi kecantikan dari Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What are you doing here? Nothing. Just try.
just follow it. Good strength. Good heart strength. Yang ngomong bahasa Inggris saya nggak jelas. Jangan lupa malam hari ini KDI lagi. Jangan lupa nonton KDI. Jam berapa live? Jam 08.30. Oh, 08.00. Ayo Dimensi TV. Don't miss it. Just nonton guys. Birthday! So how old are you now? Eight. Yeah. So you're gonna make a birthday party in this weekend? Yeah. So you invite me? Yeah. Okay. Should I bring my babies to your birthday party? Yes, of course. Can I bring it one or two babies? I think one. One? Okay, I just bring one, right? Yeah. Okay. Bye. See you. No. What you doing here? Temenin Bunda kerja. Ting-ting sama keripik ikan sambalado dari penting kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini sih parah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena nih kalau siap order langsung habis. Ordernya juga bisa di Shopee. Penting kuliner. Keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak dan ketagihan. Order ya guys, enak banget sumpah, nampol. Buruan, order di Ting Ting Kuliner, keripik ikan sambalado.